Punya magicom rusak enggak? Ada nih. Ada, coba. Nah, ini magicom udah rusak ya. Udah hancur. Dan ini saya pakai ininya aja, micro switch-nya. Dan ini buang ya, bukan itunya, tapi saya butuh ininya, micro switch. Dan ini saya akan bikin seat stand switch di motor bebek. Biar nggak lupa ngangkat standar ya. Biasanya kebanyakan orang suka lupa ngangkat standar dan itu sangat berbahaya. Oke, gimana caranya? Langsung aja. Tentu saja motor Anda harus ada standar sampingnya ya. Karena ini pengaman buat standar. Ini. Oke, ini micro switch. Ini dipasang di sini ya. Pasang di sini. Biar ini melekat. Itu dikasih ini bekas ban dalam. Ini merekatnya kuat kalau bekas ban dalam. Dilem ya, pakai lem ini. Ini lem Korea, sangat kuat. Oke, sebelum ditempelin saya kasih tahu ini. Ini kaki tengah ini yang sendirian ini ya. Ini kom. Dan ini yang nomor 2 dari sini. Ini NO dan ini NC. Dan yang dipakai itu NC sama kom ya. Yang tengah ini enggak dipakai. Pokoknya pinggir ini sama pinggir ini yang dipakai. Ini kaki cuma 3, Anda pasti paham ya. Ini sama ini doang. Oke, setelah kakinya paham, kita pasang di sini. Nah, pemasangan seperti ini ya. Ingat ya, ini pentul. Kalau ini standar lagi posisi ke bawah seperti ini harus kepencet. Dan jika standar ditaikin, nah ini bebas. Pentul ini bebas keluar. Seperti ini ya. Ingat nih, ini sangat penting. Oke, jika ini udah, maka pemasangan kabel. Dan ini kabel dipasang ke kom. Ke sini ya. Dan satunya ke NC. Pokoknya pinggir sama pinggir ya. Ingat, pinggir sama pinggir. Oke, selanjutnya cari CDI ya. Ini motor keren adanya di sebelah kiri. Pasti. Ya, ini CDI ini. Dan putus kabel massa dari CDI ya. Ini udah saya putus. Nah, seperti ini. Jadi ini jadi dua ya. Karena diputus jadi kabelnya ada dua. Ini kabel yang tadi dari micro switch ini ada dua. Itu disambung. Disambung kabel ini yang diputus. Ini. Keduanya ya, bisa dibolak-balik. Jadi kabel ini aman karena ini ngambilnya dari massa ya. Kabel jalur massa. Walaupun ini kena ini juga aman. Ya sebenarnya kayak gini udah jadi ya. Ini tinggal disolasi aja. Dan hasilnya seperti ini. Ini saya rapiin dulu. Jadi gini ya, ini standar samping keadaan naik ya, berarti motor standby hidup. Ini saya hidupkan.
Nah, ini motor hidup. Ketika standar diturunin, nah ini motor mati sendiri, sama kayak Matic. Walaupun dihidupin juga nggak bakalan hidup, karena mutus arus massa. Ini keadaan turun ya, saya hidupin, sama aja di engkol juga nggak bakalan bisa ya, ini nggak bakalan bisa. Nggak bakalan hidup. Kecuali ini taikin dulu. Nah, kalau ditaikin ini pentul ini keluar. Jadi yang ini nyambung. Kabelnya nyambung dan motor hidup. Jadi sangat mudah banget ya. Nggak ada susahnya. Dan ini sangat aman karena lewat jalur massa ya. Jalur negatif. Jadi walaupun kena bodi itu nggak masalah. Oke, ini dulu dari saya, barangkali bisa bermanfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.